Emangnya dia nggak ngasih tahu ke Amang atau Inang? Ada apa memangnya? Sebelumnya, aku pun tak enak nyampein ini ke Amang sama Inang. Semalam dia ketangkep polisi. Oman, bukakan pintunya Oman. Ini Mama sama Bapak. Aduh, pagi-pagi gini yang disebut nama Roman aja. Kenapa gak Martin gitu? Siapa lagi pagi-pagi kayak gini manggil nama si Roman? Aduh, Pak, kenapa ini ribut kali pagi-pagi, Pak? Nyari siapa? Orang Medan juga rupanya kau ya. Iya. Pas sekali kalau begitu. Kenalkan, aku ini Benny, bapaknya Roman. Ini istriku. Oh gitu, Oras Amang. Oras Inang, aku Martin, kawannya si Roman. Oh Martin. Martin, maaf ya kami mengganggu kau pagi-pagi begini. Kami ingin berjumpa si Roman. Iya Martin, kami ini jauh-jauh datang dari kampung. Mau bertemu anak kami, Oman. Karena dia itu mau dapat penghargaan dari sekolahnya. Roman lagi gak ada di kosan. Kemana? Martin, kenapa kau diam? Dijawab itu, Roman kemana? Sudah berangkat ke sekolah lah si Roman. Terlambat kita. Kau lambat kali sih jalan tadi. Iya sudah Pak, kita susul saja Oman ke sekolahnya. Yuk. Amang, Inang, si Roman bukan ke sekolahan. Loh, kemana dia? Emangnya dia nggak ngasih tahu ke Amang atau Inang? Ada apa memangnya? Sebelumnya, aku pun tak enak nyampein ini ke Amang sama Inang. Semalam dia ketangkep polisi. Jadi dikira dia nyuri motor. Hei, apa kau bilang tadi? Tidak mungkin lah itu. Tak mungkin Oman ditangkap polisi. Apa dia itu anak baik. Tak mungkin, Pak. Oman. Hilang.